Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba' rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah boleh berjumpa kembali pada hari ini, iaitunya kita bersama-sama akan belajar bahasa Arab, khususnya ilmu tasrif. Salam dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah tuan-tuan semua, kaifa halukum? Apa khabar tuan-tuan semua yang sudah hadir? Apa khabar semua? Semoga tuan-tuan semua dalam keadaan sihat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi tuan-tuan yang ditimpa musibah banjir, semoga selalu dalam lindungan Allah dan rahmat Allah. Amin. Okey. Sebelum saya mula, alhamdulillah berkhair, alhamdulillah. Syukran Puan Sarah. Jadi, tuan-tuan semua, sebelum kita mula, saya nak tanya dulu kepada tuan-tuan, adakah suara saya jelas ataupun suara saya terlampau kecil sangat? Ataupun suara saya ataupun skrin dia tak jelas, boleh bagi tahu dulu. Ha, jadi, tuan-tuan, adakah suara saya jelas ke tidak? Kalau jelas, kita akan mula kelas kita ni, kelas tasrif ni, insya-Allah. Okey, alhamdulillah bil khair. Syukran Puan Siti Masmin. Syukran Puan Sarah Wadih. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan semua, alhamdulillah jelas semua. Hayya nabda darsana al-yawm bi qira'ati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Baiklah tuan-tuan semua yang sudah hadir. Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah sampai pada muka surat 61. Muka surat 61. Sekarang kita sudah sampai pada muka surat 61, buku tasrif atau kitab tasrif. Jadi pada muka surat 61 ni, tuan-tuan semua, kita masuk kepada wazan yang beza dari sebelum ni. Sebelum ni wazan kita istaf'ala, 6 huruf. Sekarang, tuan-tuan semua, wazan kita tak lagi 6 huruf. Wazan kita tak lagi 6 huruf. Wazan kita ni muka surat 61 ni, tuan-tuan, berapa huruf ni? Fa'lala. Kata kerja berapa huruf ni tuan-tuan semua? Fa'lala. Fa'lala. Yufa'lilu. Yufa'lilu. Ada berapa huruf ni tuan-tuan semua? Fa'lala. Tengok kalau kita nak tentukan fi'il berapa hurufnya, kita tengok pada fi'il madi saja. Ada berapa huruf dia? Ada 4 huruf tuan-tuan semua. Fa'lala. Fa'lala. Apa saja huruf dia tuan-tuan? Fa, ain, lam, lam. Kita fokus dengan fi'il madi dia tuan-tuan ya. Kalau kita nak tanya berapa ini fi'il, kalau 3 huruf nama dia fi'il sulasi nama dia ya. Betul ya, kalau 3 huruf sulasi. Kalau 4 huruf rubai. Rubai. Kalau 5 huruf khumasi. Okey, kalau 6 huruf sudasi. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tentukan huruf dia 3 ke 4 ke 5 ke 6 ke, tengok pada fi'il madi tuan-tuan. Tengok pada fi'il madi tuan-tuan. Waalaikumsalam. Puan Nurmah, Puan Nur Aizan. Jadi tuan-tuan semua, kalau nak kira berapa hurufnya, tengok pada fi'il madi. Pada fi'il madi ada berapa huruf tuan-tuan semua? Fa'lala tu ada berapa huruf? Sila tulis dalam ruang komen. Fa'lala. Ada 4 huruf.
Maka nama dia apa tuan-tuan? Kalau dia mempunyai empat huruf, jadi apa nama dia tuan-tuan? Fi'il sulasi ke? Fi'il rubai ke? Fi'il khumasi ke? Fi'il sulasi ke? Kalau dia tiga, kalau empat huruf, fi'il, apa nama dia tuan-tuan? Fi'il sulasi ke? Rubai ke? Khumasi ke? Sulasi ke? Terbaik. Fi'il rubah, rubai. Terbaik tuan-tuan semua. Masya Allah, terbaik. Masya Allah, terbaik. Jadi, nama dia fi'il rubah, rubai. Maknanya dia ada empat huruf. Macam mana kita nak tentukan, Ustaz? Tengok pada fi'il ma, fi'il madi. Masya Allah. Ahsantum. Terbaik, tuan-tuan semua. Hal hadha wadih amla. Jelas ke tak jelas, tuan-tuan? Hal hadha wadih amla. Sila tulis dalam ruang komen. Jelas tuan-tuan ya? Okey. Sekarang saya nak ambil fi'il madi saja ya. Okey, jelas ya? Wadih. Sekarang tuan-tuan, sekarang kita dah tahu dia ni fi'il rubai. Saya padam yang lain lah. Ini fi'il rubai ni. Dia empat huruf ya. Sekarang tuan-tuan, kita nak cuba timbang lah. Kita nak cari kata dasar. Kita ambil contoh kata kerja yang ada dalam tabel muka surat 61 ni. Contoh kata kerja itunya basmalah. Terjumpa tuan-tuan, basmalah. Dalam kitab tu ada basmalah. Kita cuba ambil salah satu kata kerja yang mengikut wazan fa'lalah. Iaitunya apa? Basmalah. Sama ke tak dengan fi'il sulasi mazid satu huruf? Kita tengok. Soalan Hajah Norma cantik. Cuma jawapan dia nanti selepas ni. Kita cuba sama-sama ya. Okey tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan semua mencari kata dasar daripada kata kerja yang ada dalam tabel muka surat 61 ni. Iaitunya basmalah. Terjumpa ya. Kata kerja basmalah. Kata kerja basmalah ni, dia mempunyai wazan fa'lalah, tuan-tuan. Dia mempunyai wazan fa'lalah. Okey, tuan-tuan. Kita pernah bincang. Kata dasar adalah huruf yang sejajar dengan fa, yang sejajar dengan ain, yang sejajar dengan lam. Kata dasar adalah yang sejajar dengan fa, yang sejajar dengan ain, yang sejajar dengan lam. Sekarang tuan-tuan, saya tanya kepada tuan-tuan semua. Saya tanya kepada tuan-tuan semua. Apa kata dasar dia tuan-tuan? Apa kata dasar daripada perkataan basmalah tuan-tuan? Tulis dalam ruang komen. Sila. Ini nanti menjawab soalan Hajah Nurmah. Apa nama dia? Nanti dulu ya. Hajah Nurmah ya. Sekarang cari dulu kata dasar dia. Apa kata dasar daripada perkataan basmalah tuan-tuan? Betul, fa'lalah sukun ya. Apa kata dasar dia tuan-tuan? Okey, waalaikumsalam Puan Nurmadiah, tak apa. Sekarang tuan-tuan semua cari dulu kata dasar dia dulu. Kalau dah betul kata dasar dia yang kita temukan, kita jumpa, baru kita boleh tentukan ini fi'il mazid ke apa ke tadi yang macam Hajah Nurmah cakap tadi. Okey, ba, sin, mim. Okey, ramai cakap ba, sin dan mim. Sedikit lagi. Puan Misan Mah, terbaik. Ada lagi nak jawab? Jadi kata dasar dia tuan-tuan, cari yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Kita tengok ya. Yang sejajar dengan fa, ba. Yang sejajar dengan ain, sin. Yang sejajar dengan lam, mim. Ada dua lam Ustaz. Maknanya ada dua kata dasar yang daripada lam lah. Maknanya ada dua, ada empat ni. Satu, dua, tiga, empat. Kenapa empat kata dasar dia? Sebabkan lam dia dua. Okey. Jadi lam yang kedua apa tu? Lam juga. Lam yang kedua sejajar dengan lam dekat bawah. Maknanya tuan-tuan, kata dasar dia ada empat tuan-tuan. Kata dasar dia ada berapa tuan-tuan? Ada empat tuan-tuan. Sebabkan ini ni fa, ain, lam, lam. Lam dia ada dua. Maknanya ada empat kata dasar. Apa dia? Ba, sin, mim dan lam tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Maknanya ada empat kata dasar. Ustaz, ada huruf tambahan? Tak ada. Tak ada huruf tambahan.
Keempat-empat huruf ba, sin, mim dalam itu kata dasar. Tak punya huruf tambahan, tuan-tuan. Faham ke tidak faham? Tulis dalam ruang komen. Faham ke tidak faham? Okey, betul Puan Sarah, betul. Betul Puan Nur Fazilah. Kata dasar ada empat huruf. Bukan tiga huruf, bukan tiga huruf. Empat huruf. Betul ya. Waalaikumsalam. Okey, faham ya? Maknanya empat huruf. Jadi Ustaz, kalau dia tak ada huruf tambahan Ustaz, maka nama dia fi'il mazid ke mujarad? Fi'il mujarad ke mazid nama dia ni? Fi'il mujarad ke mazid? Fi'il mujarad atau mazid ni tuan-tuan? Tulis dalam ruang komen. Kalau dia tak ada huruf tambahan, apa nama dia? Fi'il mujarad ke mazid? Sila tuan-tuan semua. Kalau dia tak ada huruf tambahan, mujarad ke mazid? Kalau tak ada huruf tambahan. Ni kata dasar dia tak ada, ni fi'il ni tak ada huruf tambahan ni pun. Apa nama dia tuan-tuan? Terbaik. Puan Sarah tersilap ni. Puan Sarah tersilap. Okey, setiap sikit tu. Okey, nama dia mujarrad. Mujarrad ni adalah istilah untuk kata kerja yang tak punya huruf tambahan. Kalau mazid, mazid. Mazid ni asal kata dia daripada perkataan ziyadah. Tambahan. Ziyadah tambahan. Jadi kalau mazid ni ada huruf tambahan. Kalau mujarrad tak punya huruf tambahan. Maknanya ba, sin, mim dan lam atau basmala ni adalah kalau nak nama lengkap dia fi'il rubai mujar mujarrad. Maknanya apa tuan-tuan? Fi'il rubai mujar mujarrad. Kata kerja yang punya empat huruf dan dia tak punya huruf tambahan. Masya Allah. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Jelas ke tidak jelas? Betul Puan Misana. Jelas ke tidak jelas? Jelas ya? Alhamdulillah. Maknanya kita dah settlekan dah. Fi'il kumasi tak ada. Tak ada. Puan Nurma. Yang mujarad tu hanya sulasi dengan rubai. Okey, jelas ya? Kumasi tak ada yang mujarad. Tak ada. Jadi kata dasar tu yang paling banyak tu cuma empat huruf saja. Cuma empat huruf saja. Jadi kata dasar tu ada yang kata kerja tu punya tiga kata dasar. Ada yang kata kerja tu punya empat kata dasar. Ada lima Ustaz? Lima tak ada. Ada ke kata kerja punya lima kata dasar? Tak ada. Paling banyak empat ya. Sama lah macam sunnah empat. Paling banyak tu. Tak boleh lebih. Okay. Okay tuan-tuan semua boleh? Okay sekarang kalau tuan-tuan dah faham maknanya tuan-tuan tadi tu kena cari dulu kata dasar barulah kita boleh tentukan nama dia. Yang lain tu hasil daripada ziyadah lah. Hasil daripada ziyadah yang lain. Kalau yang enam pal, betul. Kalau lima huruf maknanya ada tambahan tu. Kalau lima huruf ya. Dalam kata kerja tu ada lima huruf Ustaz. Maknanya ada tambahan tu. Okey, jadi yang kata dasar tu hanya ada paling banyak tu hanya empat huruf paling banyak ya. Kata dasar dalam satu perkataan. Okey, tuan-tuan. Okey, Alhamdulillah. Maknanya tuan-tuan dah faham pasal yang ni. Pada yang sekarang ni tuan-tuan, muka surat 61 tuan-tuan, kita tak payah nak cari binak ya. Kita tak payah nak cari binak sebabkan dekat sini ni, dia tak ada dibezakan binak dia sebabkan kata kerja yang mempunyai wazan fa'lala itu tak banyak pun. Tak banyak. Jadi tak payahlah kita terlalu lama mencari binak dia sebabkan dia tak banyak. Tak banyak ya. Okey tuan-tuan ya. Betul. Betul, mujarad tiga huruf. Jadi, kata kerja tu ada yang punya tiga kata dasar, ada yang punya empat kata dasar. Betul. Waalaikumsalam, Puan Nurliah. Okey, sekarang kita masuk kepada selanjutnya. Tadi kita dah fahamkan mengenai nama dia. Sekarang, tuan-tuan, kita cerita pasal wazan, pasal wazan, sirah dan makna dia. Macam biasa, ya. Bersedia tuan-tuan? Okey, mujarad tak ada tambahan, mazid ada tambahan. Terbaik, betul. Okey. Sekarang tuan-tuan, kita bercerita pasal wazan, pasal sirah, wazan dan makna perkataan. Macam biasa.
Saya pertama kalinya akan tanya kepada tuan-tuan. Okey, Puan Norma bersedia. Semangat ni, Masya Allah. Sekarang tuan-tuan, saya akan tanya kepada tuan-tuan macam biasa. Kita akan berlatih macam biasa. Saya akan tanya bahasa Arab muka surat 61. Ha, muka surat 61. Saya akan tanya kepada tuan-tuan, apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya? Menterjemah, menerjemah. Ha, menerjemah. Ha, menterjemah atau bahasa Melayu dia menterjemah ya, betul ya? Apa bahasa Arabnya menterjemah? Ha, telah menterjemah, sorry. Apa bahasa Arabnya telah menterjemah? Apa bahasa Arabnya telah menterjemah? Ha, sila tuan-tuan semua, cari dulu bahasa Arabnya. Apa bahasa Arabnya telah menterjemah? Ha, itu dulu. Ha, cari bahasa Arabnya. Apa? Cari bahasa Arabnya telah menterjemah. Telah menterjemah. Cari bahasa Arabnya tuan-tuan semua. Tulis dalam ruang komen. Apa bahasa Arabnya telah menterjemah? Telah menterjemah. Sila tuan-tuan semua. Telah menterjemah. Okey, Masya Allah. Puan Nurmah, Puan Siti Mazmin, Puan Misalma, Puan Nur Aizan, Puan Zainab. Terbaik. Okey, apa bahasa Arabnya telah menterjemah? Ah, sila, ada lagi nak jawab? Okey, bahasa Arabnya adalah terjemah. Terjemah. Telah menterjemah. Ah, senang saja. Okey, sekarang tuan-tuan, saya akan tanya kepada tuan-tuan, apa sirah dia? Apa wazan dia tuan-tuan? Apa sirah dia? Apa wazan dia? Dua ya. Sirah dan wazan. Ha, terjemah ni tuan-tuan, perkataan terjemah ni, apa sirah dia? Apa wazan dia tuan-tuan? Tulis dalam ruang komen. Ha, sila tuan-tuan semua. Terjemah ni tuan-tuan, apa sirah dia? Apa wazan dia tuan-tuan? Tulis dalam ruang komen. Ha, sila tuan-tuan semua. Apa sirah dia tuan-tuan? Ada yang boleh jawab? Sirah, sirah dan wazan kepada perkataan terjemah. Okey, Puan Misalmah tak jawab tadi ya. Puan Maslina. Okey, boleh. Ha, sekarang tuan-tuan, kita kena cari tahu sirah dan wazannya. Ha, Puan Maslina terbaik. Eh, Puan Maslina af'ala. Puan Maslina tersilap sedikit ni. Puan Siti Mazmin terbaik. Puan Nurmah terbaik. Puan Zainab terbaik. Masya Allah. Ada lagi nak jawab? Apa sirah dan wazannya? Ah, sila tuan-tuan semua. Sila jawab. Sila. Ah, Puan Nur Fazilah terbaik. Oh, bagi makna sekali. Bagi pula sirah, bagi pula wazan. Masya Allah, Puan Nur Fazilah terbaik. Puan Misalmah terbaik. Puan Sarah terbaik. Ah, okey. Puan Masina betul. Jadi, sirah dia apa? Fi'il madhi. Wazan dia apa tuan-tuan? Wazan dia adalah fa'lalah. Wazan dia adalah fa'lala. Masya Allah. Terbaik tuan-tuan semua. Ha, silap. Okey, tak apa pun. Okey, jadi tuan-tuan semua tahu apa bahasa Arabnya telah menterjemah, iaitunya terjemah. Apa sirah dia? Iaitunya fi'il madhi. Apa wazan dia? Iaitunya fa'lala. Terbaik tuan-tuan semua. Masya Allah. Ha, hal hadha wadih amla. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Jelas ke tidak jelas? Ah, macam ni lah kita akan buat latihan ni. Jelas ke tidak jelas? Okey. InsyaAllah jelas ya. Okey tuan-tuan. Wadih. Alhamdulillah. Sekarang tuan-tuan, kita cuba. Kalau jelas dan kalau faham. Okey. Wadih jiddan. Alhamdulillah. Sekarang kita cuba yang lain lagi. Okey. Kita cuba buat lagi. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan yang menterjemah? Yang menterjemah. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan? Yang menterjemah. Yang menterjemah. Ataupun orang yang menterjemah. Ataupun zat yang menterjemah. Ataupun yang menterjemah pelaku dia. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan yang menterjemah? Sila tuan-tuan semua. Tulis dalam ruang komen. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua yang menterjemah? Sila tuan-tuan semua. Apa bahasa Arabnya yang menterjemah? Ha, yang menterjemah. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan? Ha, sila.
tulis dalam ruang komen yang menterjemah. Okey, Masya Allah. Puan Sarah. Ni tersilap tulisan sedikit ni, Puan Sarah. Okey, tersilap sedikit je ni, tak apa. Maksud dia mungkin tahu ni. Puan Misalma, betul. Puan Nur Fazilah, betul. Puan Zainab, betul. Puan Siti Mazmin, terbaik, betul. Puan Nurma, terbaik, betul. Puan Sarah, betul. Puan Nurma, dia betul. Puan Maslina, Masya Allah, terbaik tuan-tuan semua. Ahsan tu. Mumtazun. Betul. Bahasa Arab dia adalah mutarjim. Sebab tu kita dengar mutarjim kadang-kadang. Mutarjim tu adalah orang yang menterjemah atau bahasa kitanya penterjemah. Penterjemah ya. Atau orang yang menterjemahkan. Okey, tuan-tuan semua. Kita dah tahu bahasa Arabnya apa? Mutarjimun. Sekarang saya tanya kepada tuan-tuan. Apa sirah dan wazan dia tuan-tuan? Apa sirah dan wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dan wazan dia tuan-tuan? Apa sirah dan wazan dia? Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Apa sirah dan wazan dia? Ada yang boleh buat? Sirah. Ada yang laju tak? Saya nak tengok ni siapa yang paling laju nak menjawab. Apa sirah dan wazan dia? Masya Allah Puan Maslina. Puan Nurmah ya. Sirah dia isim fa'il. Masya Allah Puan Siti Mazmin terbaik. Terbaik. Terbaik Puan Siti Mazmin. Jawab betul. Lagi nak jawab. Apa sirah dan wazan dia tuan-tuan? Masya Allah Puan Zainab, Puan Nur Fazilah. Masya Allah lengkap ni. Puan Zainab pun juga. Puan Misalma terbaik. Puan Maslina terbaik. Masya Allah. Okey, ada lagi nak jawab. Puan Sarah terbaik. Ada lagi nak jawab. Apa sirah dan wazan dia tuan-tuan? Apa sirah dan wazan dia? Dah tak ada lagi nak jawab. Puan Nurmadiah terbaik. Ada lagi Puan Maslina terbaik. Okey, betul. Okey. Jadi sirah dia tuan-tuan adalah ismul fa'il. Apa tuan-tuan? Sirah dia adalah ismul fa'il. Wazan dia apa ustaz? Wazan dia adalah mufa'lilun. Tuan-tuan boleh tengok di dalam table tu yang paling atas sekali lah. Itu ada wazan. Mufa'lilun. Itu wazan dia tuan-tuan semua. Itu adalah wazan dia punya. Masya Allah. Okey, terbaik tuan-tuan. Betul. Itu wazan dia. Jadi wazan dia adalah mufa'lilun. Sirah dia isim fa'il, wazan dia mufa'lilun. Terbaik tuan-tuan semua. Ahsan tu. Masya Allah. Okey, jadi tuan-tuan, kita dah jumpa apa bahasa Arabnya orang yang menterjemah atau penterjemah, iaitunya mutarjim. Apa sirah dia? Ismul fa'il. Apa wazan dia? Mufa'lilun. Alhamdulillah, kita dah selesaikan itu semua. Masya Allah. Jadi kita dah buat sirah, wazan dan makna. Macam mana tuan-tuan? Al-hadha wadih amla. Jelas ke tidak jelas? Jelas ke tidak jelas? Kalau tak jelas, kita tambah satu kali lagi. Kalau jelas, kita terus kepada latihan insyaAllah. Latihan yang ada pada muka surat 61. Kalau jelas ya. Bagi lagi contoh ustaz. Okey, boleh. Yang lain jelas ya. Wadih jeddan. Kalau dah jelas, Puan Sarah, kalau dah jelas tak apa. Kita cuba contoh latihan saja. Pada latihan nanti tu lebih nampak insyaAllah. Kalau dah jelas juga tak apa. Kita buat latihan sajalah. Buat latihan saja. Bagi lagi contoh. Atau kita teruskan latihan macam mana tuan-tuan? Kalau dah jelas tak apa, kita teruskan latihan saja ya. Okey. Puan Sarah pun cakap wadih jiddan ni. Kalau wadih jiddan tu kita terus saja latihan ya. Tak payahlah buat ni lagi. Okey. Sekarang kita cuba latihan dia. Kita cuba bersama-sama mengerjakan latihan. Terus latihan saja. Okey. Kita cuba terus latihan. Nanti Puan Sarah dan tuan-tuan yang lain pun juga akan semakin nampaklah pada latihan. Selalunya pada latihan ni lah semakin kuat insyaAllah. Selalunya pada latihan ni kita semakin kuat kefahaman insyaAllah ya. Okey. Latihan nombor berapa ustaz? Kita cuba ambil latihan nombor 2. Latihan nombor 2. Latihan nombor 2 ya. Latihan nombor 2. Kita cuba ambil latihan yang nombor 2.
Latihan nombor dua ya. Latihan nombor dua. Okey, boleh. Latihan nombor dua. Okey, tuan-tuan ya. Okey, latihan nombor dua tu tulisan dia ta, ra, jim, mim. Lepas tu hadza an-nas. An-nasu bil arabiyyati. Bil arabiyyati. Okey, hadza an-nasu bil arabiyyati. Jadi tuan-tuan, kita nak tentukan yang ni dulu. Ni masih perkataan sama dengan tadi ya. Okey. Okey. Okey, yang pertama tuan-tuan, macam biasa, kita akan buat macam biasa. Pertama saya akan tanya kepada tuan-tuan apa fi'il madi dia punya. Apa fi'il madi daripada yang ni tuan-tuan? Apa fi'il madi dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Belum ada buku Ustaz. Boleh nanti Puan Sarah contact admin kita. Boleh nanti contact admin untuk dapatkan kitab dia. Ruang kosong sebelah sirat masdar tu untuk buat apa? Sebelah sirat masdar. Oh, ada soalan ni. Ruang kosong untuk Puan Siti Masmin. Oh, boleh. Itu tu yang dalam table tu yang sebelah isi sebelah masdar tu, itu masdar Mimi tu. Ha, tu betul Puan Nur Fazilah, betul. Itu masdar Mimi tu, betul. Itu masdar Mimi. Okey, terbaik. Boleh tuan-tuan nanti tambahkan tajuk dia masdar Mimi. Yang ruang kosong sebelah isi masdar kan? Sebelah isi masdar dia tak ada nama tu. Betul, itu masdar Mimi. Terbaik. Okey, tuan-tuan semua. Sekarang kita cari tahu daripada perkataan saya bagi tanda warna kuning tu, apa fi'il madi dia tuan-tuan? Apa fi'il madi dia? Masya Allah, betul. Masya Allah, tuan-tuan semua. Masya Allah, terbaik. Okey, terbaik. Betul. Fi'il madi dia adalah tarjama. Tarjama. Fi'il madi dia apa tuan-tuan? Itunya tarjama. Itu fi'il madi dia tuan-tuan. Tarjama. Tarjama ni maknanya telah menterjemah. Telah menterjemah. Masya Allah. Okey. Fi'il madi kita dah jumpa. Sekarang yang kedua saya akan tanya kepada tuan-tuan. Apa sigoh dia tuan-tuan? Apa sigoh dia tu? Apa sigoh dia tuan-tuan? Yang ini tuan-tuan. Apa sigoh dia? Bla 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 bla. Ini akan ini naskah dengan bahasa Arab. Bla 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 bla. Akan ini naskah dengan bahasa Arab. Agaknya di sini tuan-tuan, ini ni sigoh dia apa tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sigoh dia tuan-tuan? Agak-agaknya lah. Apa tuan-tuan sigoh dia? Bla 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 bla, akan ini naskah dalam bahasa Arab. Atau akan ini cerita dalam bahasa Arab. Nas tu maknanya cerita atau naskah ya. Naskah. Apa sigoh dia tuan-tuan? Okay, ada cakap fi'il amar. Ada cakap fi'il madi. Apa lagi? Ada lagi. Ada lagi nak jawab, ada lagi jawapan yang lain. Okey, fi'il amar, ada fi'il madi. Okey. Ada lagi nak jawab? Fi'il amar terjemahkanlah. Okey, terbaik. Boleh. Boleh. Okey. Muhammad Suhail, masya-Allah fi'il amar terbaik. Tuan Muhammad Suhail, terbaik. Masya Allah. Fi'il madi. Ada pula fi'il madi. Maknanya ada dua, ada dua pendapat. Yang pertama cakap ini fi'il madi. Yang kedua cakap ini fi'il amar. Ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat. Sekarang saya nak tentukan yang betul dia mana. Yang betul dia tuan-tuan adalah fi'il amar. Apa tuan-tuan? Sigoh dia sini ni adalah fi'il amar. Ustaz, kenapa fi'il amar Ustaz? Kenapa fi'il amar? Nanti kita akan nampak jawapan dia pada ilmu nahu. Nanti tuan-tuan akan nampak jawapannya pada ilmu nahu. Nanti kita akan nampak. Di antara dua tu saja tu. Kalau tak fi'il madi, kalau tak fi'il amar. Nanti saya akan jelaskan pada ilmu nahu dia nanti. Pada kalam nahu dia, pada tabel ilmu nahu dia. Sekarang ni tuan-tuan, jawapan dia yang betul adalah fi'il amar. Nanti saya akan jelaskan kenapa Ustaz tak pilih fi'il madi. Kenapa?
Nanti kita akan bagi jawapan. Sekarang ni tuan-tuan, dia ni adalah fi'il amar. Jadi bacaan dia macam mana? Tarjim tuan-tuan. Terjemahkanlah akan naskah ini dengan bahasa Arab tuan-tuan. Terjemahkanlah naskah ini dengan bahasa Arab. Boleh tuan-tuan semua? Okey. Lepas tu tuan-tuan, okey. Lepas tu apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan tulis apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tuan-tuan semua. Apa wazan dia? Bukan. Ini fi'il amar ya. Bukan tarjamah betul. Apa wazan dia tuan-tuan? Sekarang tuan-tuan. Apa wazan dia? Tarjim. Apa wazan dia? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Ada boleh buat? Fa'lil. Masya Allah. Terbaik tuan-tuan semua. Masya Allah. Terbaik. Wazan dia adalah fa'lil. Terbaik tuan-tuan. Itunya tuan-tuan boleh tengok dalam paper tu yang paling atas sekali. Betul. Jadi wazan dia adalah fa'lil. Okey. Lepas tu tuan-tuan, bina dia apa ni? Bina dia. Bina dia. Bolehlah kita cerita pasal bina sekarang. Apa bina dia ni tuan-tuan? Tuan-tuan kena tengok kata dasar dia. Tarjim ni apa kata dasar dia? Kata dasar dia adalah ta tadi ya. Ta ra. Sorry. Ini kata dasar dia. Ta ra jim dan mim. Tuan-tuan semua, kata dasar ni ini apa bina dia tuan-tuan? Berdasarkan kata dasar dia ta ra jim dan mim. Apa bina dia tu tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tulis dalam ruang komen. Apa tu bina dia tuan-tuan? Berdasarkan kata dasar dia kan empat tadi tu. Ta, ra, jim dan mim. Apa tu bina dia tuan-tuan? Apa bina dia? Tuan-tuan masih ingat bina? Sahih atau mu'tal. Kalau sahih ada sahih salim, sahih mudha'af, sahih mahmuz. Kalau mu'tal ada mu'tal naqis, mu'tal misal, mu'tal ajwah, mu'tal lafif. Sekarang ni tuan-tuan, tarjim ni apa tu bina dia tuan-tuan? Masya Allah, Puan Nur Fazilah terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa tu bina dia tuan-tuan? Apa bina dia tuan-tuan? Okey. Bina sahih, sahih salim terbaik. Sahih salim terbaik. Terbaik tuan-tuan. Masya Allah terbaik. Jadi ini bina dia tuan-tuan adalah sahih. Kenapa sahih ustaz? Sebabkan tak ada huruf hilah. Yang ini ni yang sahih, yang ni sahih jenis yang sahih salim. Sahih itu ada tiga jenis. Salim, mudaaf dan mahmuz. Kalau yang ini sahih salim. Okey. Ustaz boleh cerita pasal bina ni ustaz? Tengok di video sebelum ni. Tengok saja rakaman sebelum ni. Ada insyaAllah. Okey tuan-tuan ya. Sahih salim. Okey. Jadi alhamdulillah kita dah bincang pasal tasrif dia. Fi'il madi dia adalah tarjamah, sirah dia adalah fi'il amar, wazan dia adalah fa'lil, bina' dia adalah sahih salim tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan? Al-hadha wadih amla. Sila tuan-tuan jawab. Jelas ke tidak jelas? Kalau tak jelas, betul sebab tak ada huruf ilah, betul. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Untuk tasrif dia. Okay. Wadih ha? Okey, wadih. Alhamdulillah. Wadih jiddan. Syukran. Masya Allah. Wadih ya. Jelas. Okey, wadih. Okey, syukran. Tuan-tuan semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi, kalau tuan-tuan dah jelas ni semua, sekarang kita masuk kepada nahwu dia punya. Okey. Kita masuk pada yang tarjim ni. Tarjim ni tuan-tuan, Apa dia ni? Fi'il apa ni tuan-tuan tarjim tu? Fi'il apa tuan-tuan tarjim tu? Fi'il apa tuan-tuan tarjim? Fi'il apa tadi nama dia? Fi'il amar ya. Fi'il amar. Okey tuan-tuan semua. Tarjim adalah fi'il amar ya.
Okey, saya nak ulang kaji tuan-tuan dalam ilmu nahu ni. Fi'il amar tuan-tuan, fi'il amar, dia tu mabni. Dia tu mabni. Saya nak ulang kaji tuan-tuan ni. Sebabkan tuan-tuan dah belajar ni dalam fi'il amar. Fi'il amar tu dia mabni. Mabni ala apa ni tuan-tuan? Mabni ala apa ni tarjim ni? Mabni ala domi, ala al-kasri, ala al-fathi. Mabni ala apa tu tuan-tuan? Saya nak ulang sikit ni. Fi'il amar ni, tarjim ni. Mabni ala apa tu tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Ada yang boleh jawab? Ada yang boleh jawab? Mabni ala apa tu tuan-tuan? Tarjim. Itu fi'il amar betul. Dan dia mabni. Tuan-tuan dah belajar ya mabni. Mabni ala apa tu tuan-tuan? Masya Allah. Mabni ala sukun. Terbaik tuan-tuan semua. Ada lagi nak jawab? Mabni ala sukun. Okey. Masya Allah. Betul. Terbaik. Dia ni mabni ala ala sukun. Mabni ala sukun. Terbaik tuan-tuan. Terbaik. Okey. Lepas tu tuan-tuan, mana pelaku dia? Mana pelaku dia tuan-tuan? Mana fa'il dia? Terjemahkanlah oleh siapa? Terjemahkanlah oleh siapa? Siapa yang menterjemahkan? Mana pelaku dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Siapa pelaku dia tuan? Siapa? Terjemahkanlah siapa tuan-tuan? Oleh siapa? Masya Allah. Terbaik. Terbaik. Mustatir an anta. Jadi pelaku dia adalah domir mustatir an anta. Masya Allah. Terbaik tuan-tuan semua. Masya Allah. Ahsantum. Okey. Jadi fa'il dia adalah domir mustatir an anta. Ustaz, tadi ustaz cakap ustaz nak jawab. Kenapa ustaz tak cakap sana tu tarjama? Kenapa ustaz tak ambil fi'il madi tadi tu? Kenapa ustaz tak buat sini ni fi'il madi saja kat sini? Kalau fi'il madi tuan-tuan, kalau fi'il madi tuan-tuan, maka fa'il dia adalah huwa. Maka fa'il dia adalah huwa. Dia telah menterjemahkan. Kalau fi'il madi tuan-tuan buat sini tarjama, maka fa'il dia adalah mustatir huwa tuan-tuan. Haza ni tak mungkin jadi fa'il. An-nas ni tak mungkin jadi fa'il sebabkan dia yang diterjemahkan. Tak mungkin dia fa'il. Jadi fa'il dia tuan-tuan mustatir huwa kalau dia tarjama fi'il madi. Jadi tuan-tuan, kalau fa'il dia huwa, ayat tu tak cantik tuan-tuan. Tak sesuai ayat dia. Kenapa ustaz? Sebabkan dia tu tak jelas. Kalau tuan-tuan bubuh nama contoh dia Ali. Ali adalah Aliun ustazun. Ali adalah ustaz. Wa tarjama. Ini baru betul tuan-tuan. Sebabkan huwa dekat sini tadi ni merujuk kepada Ali. Huwa dekat sini tadi ni merujuk kepada Ali. Barulah betul. Jadi kalau huwa tuan-tuan, selalunya kalau pelaku dia huwa, sebelum dia tu ada cerita. Sebelum dia tu ada cerita. Kalau pelaku dia huwa, sebelum dia tu mesti ada cerita sebelum dia. Mesti ada siapa dia tu. Ali adalah ustaz dan dia menterjemahkan. Baru betul tuan-tuan. Kalau huwa ya. Jadi kalau ganti ke nama ketiga, selalunya sebelum dia mesti ada cerita mengenai siapa dia tu. Macam tu tuan-tuan. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Jelas ke tidak jelas? Sebab tu saya tak ambil fi'il madi. Sebabkan kalau dia fi'il madi, maka fa'il dia adalah mustatir huwa. Sedangkan dianya tu tak jelas lagi siapa orangnya. Macam tu tuan-tuan. Tapi kalau anta itu jelas engkau. Orang lawan bercakap kita. Lawan bercakap tu jelas. Lawan kita bercakap. Kan nampak dia orangnya. Itu jelas. Maka saya lebih suka gunakan tarjim tuan-tuan. Wallahu'alam. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi kalau tarjama, kalau dia mesti ada cerita sebelum dia tu. Macam tu. Alhamdulillah jelas. Okay. Alhamdulillah. Masya Allah. Okay. Kalau macam tu kita teruskan ya. Dah settle masalah tadi ya. Terjemahkanlah oleh engkau akan ini. Hadha. Hadha ni jadi apa ni tuan-tuan? Hadha ni. Jadi apa ni tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Hadha tu jadi apa tuan-tuan? Hadha. Hadha tu jadi apa dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Hadha. Masya Allah. Puan Siti Mazmin terbaik. Puan Nurmah betul juga. Isim isyarah tu nama dia. Kedudukan dia sebagai apa? Isim isyarah tu nama dia. Tapi kedudukan dia. Sebabkan Nahu ni cerita pasal kedudukan perkataan di dalam ayat.
kedudukan dia sebagai apa tuan-tuan? Ah, masya-Allah, yang lain terbaik. Masya-Allah. Maf'ulun bih. Betul, nama dia isim isyarah. Puan Zainab, betul, nama dia isim isyarah. Tapi kedudukan dia sebagai apa? Ah, betul, betul ya. Maf'ulun, maf'ulun bih. Jadi kedudukan dia sebagai maf'ulun, maf'ulun bih. Jadi terjemahkanlah akan ini. An-nas, naskah, cerita. An-nas ni jadi apa ni tuan-tuan? Ah, an-nas ni jadi apa ni tuan-tuan? Ada tuan-tuan yang boleh buat? Ah, ada yang boleh buat an-nas tu jadi apa tuan-tuan? An-nas. An-nasa. Jadi apa tuan-tuan? Kalau hadha tadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih tu dia mesti dalam keadaan mansub. Mansub. Maka an-nas ni jadi apa ni tuan-tuan? Ah, an-nas tu jadi apa tuan-tuan? Ah, okey, masya-Allah. Ah, maf'ul sani. Ada lagi nak jawab? Badal, masya-Allah terbaik. Maf'ulun bih, maf'ulun bih juga Muhammad, Tuan Muhammad Suhail maf'ulun bih. Ada lagi nak jawab, an-nas tu jadi apa tuan-tuan? Kalau hadha tadi maf'ulun bih, kalau an-nas jadi apa tuan-tuan? Badal, okey. Okey, jadi saya nak jawab sekarang. Kalau tuan-tuan terjumpa kata tunjuk hadha, dalika, tilka, hadihi, selepas dia kata nama guna alif lam, selepas kata tunjuk tu ada kata nama menggunakan alif lam, maka kata nama ni menjadi badal tuan-tuan. Jadi apa tuan-tuan? Jadi badal. Selepas kata tunjuk ada kata nama guna alif lam, maka kata nama tu jadi apa tuan-tuan? Jadi badal tuan-tuan. Jadi badal ya. Jadi badal. Betul. Kalau kata nama tu menggunakan alif lam ya, bukan istilah dia. Ini bukan semua makrifah yang hanya menggunakan alif lam. Jadi selepas kata tunjuk, ada kata nama menggunakan alif lam, bukan makrifah ya, menggunakan alif lam, maka kata nama yang menggunakan alif lam tu adalah badal tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Okey. Badal, i'rab dia kena sama dengan hazah. Maka sini pun juga mansub. Mansub sebab tu sini dengan baris atas. Boleh tuan-tuan semua? Macam mana tuan-tuan? Boleh? Okey, masya-Allah. Okey. Dah selesai dah. An-nassa, terjemahkanlah akan ini naskah bil arabiyyati. Betul. Betul. Bil arabiyyati. Bil arabiyyati ni senang saja ni. Saya kecilkanlah ya. Bil arabiyyati. Saya kecilkanlah. Okey. Saya nak tambahkan table satu lagi. Bil. B itu apa tuan-tuan? B itu senang saja. B itu adalah haraf, haraf jar ya. B itu haraf, haraf jar. B itu haraf, haraf jar. Senang saja. Lepas tu al-arabiyyati. Al-arabiyyati jadi apa tuan-tuan? Arabiyyati. Tadi B ni haraf jar. Kalau al-arabiyah jadi apa tuan-tuan? Tadi tu haraf jar. Kalau al-arabiyah apa jadi apa tuan-tuan? Selepas huruf jar apa nama dia? Isim. Isim majrur. Masya Allah. Terbaik tuan-tuan semua. Isim majrur. Jadi B haraf jar. Al-arabiyah. Isim majrur tuan-tuan semua. Okey. Terbaik ya. Okey. Masya Allah. Terbaik tuan-tuan semua. Jadi itu pembahasan. Sesuaikan dengan ilmu nahwu dia, dalam ilmu nahwu dia. Jadi terjemahkanlah akan ini naskah dengan bahasa Arab tuan-tuan. Untuk ilmu nahwu ni tuan-tuan, faham ke tidak faham? Untuk pembahasan nahwu dia ni, faham ke tidak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tidak faham? Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Faham ke tidak faham? Faham ya? Okey, faham. Alhamdulillah. Alhamdulillah faham. Masya Allah. Okey, jadi tuan-tuan semua, ini pasal tasrif dia. Fi'il madi, sirah, wazan dan bina' tasrif. Ini pasal nahu dia. Kalau nahu ni bercerita mengenai kedudukan perkataan di dalam ayat. Kalau pasal tasrif ni menceritakan tentang satu perkataan ni, apa fi'il madi dia, apa sirah dia, apa wazan dia dan apa bina'. Satu perkataan saja kalau tasrif ni. Tapi kalau nahwu ni cerita pasal kedudukan perkataan
di dalam ayat. Niat pengkedudukan dia ni sebagai apa ni, sebagai apa ni, sebagai apa ni. Itu nahu ya. Okey. Jadi, alhamdulillah kita sudah bincang dari awal tadi, menceritakan pasal, menceritakan mengenai nama fi'il, kita buat kata dasar dia, kita bagi nama dia. Selepas tu kita cerita pasal sirah, wazan dan makna dia. Lepas tu kita alhamdulillah sudah membuat latihan dia punya, tuan-tuan. Itu sajalah untuk hari ini, tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Dan insyaAllah kita jumpa esok untuk sesi tasrif. Cuma hari ini pun juga ada selepas ni 10 minit lagi. 10 minit lagi kita akan berjumpa untuk kelas sesi bahasa Arab komunikasi. 10 minit lagi insyaAllah. Terima kasih banyak tuan-tuan. Barakallahu fikum. Tetap semangat tuan-tuan untuk belajar bahasa Arab. Jazakumullah khairan. Minta maaf atas segala kekurangan saya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.